والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia ilham ketika jaganya dan pada tidurnya dengan mimpi yang soleh. Masya-Allah, mimpi yang soleh. Kita berhajat tak mimpi yang soleh, sebenarnya kita berhajat mimpi yang soleh. Kita berhajat mimpi soleh. Jadi mimpi yang soleh ini disebut sebagai busyra. Tak boleh kita nak berhujat dengan orang, tapi untuk diri kita, untuk diri kita dia adalah busyra. Jadi busyra ni kita berhajat tak? Kita sangat berhajat kepada busyra. Mimpi yang soleh. Sebagaimana terkesan kita kena mimpi yang tak baik. Mimpi kalau jadi hantu ya. Kan? Mengganggu tak? Mengganggu. Mimpi kalau jadi rimau. Mimpi apa lagi? Mimpi jatuh pokok sebagainya kan. Mimpi yang apa kan? Mimpi yang tak baik ya. Mimpi yang soleh macam mana? Masya-Allah, mimpi pergi Mekah. Masya-Allah, mimpi sembahyang, mimpi baca Quran, itu mimpi yang soleh. Mimpi yang soleh, mimpi bertemu dengan orang-orang yang soleh. Masya-Allah, jumpa orang yang soleh. Orang mimpi bertemu dengan para ulama yang terdahulu. Masya-Allah, mimpi bertemu Imam Syafi'i. Mimpi bertemu dengan para sahabat, kemuncak dia bermimpi dengan para rasul alaihi wassalatu wassalam dan kemuncaknya bermimpi dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu nama dia mimpi yang soleh. Kenapa? Hasil daripada orang itu makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud makrifat? Hati mereka itu sentiasa diselubungi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaga dia dapat manfaat. Apa manfaat ketika jaga? Allah telah berikan ilham-ilham yang baik. Ilham-ilham yang baik. Pergi baca Quran, pergi menuntut ilmu, pergi yang baik-baik, ilham-ilham yang baik. Bila cinta Allah Subhanahu taala. Bila kita cinta nafsu kita, datang ilham-ilham bukan tak baik, ilham yang lain lah. Makan, ilham kita fikir kan. Nak makan ya kan. Sebab kita mencintai nafsu kita kan. Mencintai duit dan sebagainya, datang ilham-ilham keduniaan. Jadi bila orang tu hati dia penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu taala, datang ilham-ilham yang baik. Benda yang kita buat tu baik. Untuk menuntut ilmu, untuk mengaji Quran dan sebagainya. Ketika jaga. Dan sekiranya dia tidur, maka Allah telah berikan dia mimpi-mimpi yang salih. Masya Allah. Gembira kita dalam tidur itu.